بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد kaum muslimin dan muslimat jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur yang panjang bagi kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang memiliki kekhususan dan keutamaan yang banyak. Para salaf, orang-orang yang terdahulu selalu berdoa kepada Allah agar dia dipertemukan dengan bulan Ramadhan. Karena mereka sangat paham dan sangat mengerti nilai dari bulan Ramadhan. Sehingga mereka rindu sekali ketemu dengan bulan Ramadhan. Kemudian juga mereka berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menyerahkan Ramadhan itu kepada mereka. Dengan artian memohon kepada Allah diberikan taufik agar waktu-waktu bulan Ramadhan itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Setelah bulan Ramadhan mereka berdoa selama enam bulan. Agar apa yang telah diterima, apa yang telah diamalkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salat beri salam semoga dianugerahkan nukrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Muasal Ala Muhammad wa Ala Ali Muhammad. Bapak Ibu mula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Topik kajian kita pada malam ini tentang solat-solat sunat. Kita mengetahui solat itu terbagi kepada dua, solat wajib, solat fardu, dan itu adalah lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit yang ketujuh. Di atas sidratul muntaha. ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'rat ke sana. Dan itu hanya lima waktu. Dia adalah rukun yang kedua dari rukun Islam. Dia adalah amudiddin. Dia adalah tiang agama. Selain dari itu adalah solat sunat atau solat tetawu sukarela. Apa keutamaannya? Dalam hadis yang dikeluarkan oleh uh, Termedi dari Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam kal, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya, yang pertama yang akan dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat, dari amalannya yang akan dihitung, yang akan diaudit, itu adalah solat. wa saluhat faqad aflaha wa anjah. apabila salatnya baik salat yang dimaksud di sini adalah salat lima waktu apabila salat lima waktunya itu baik maka sungguh dia telah beruntung dan sukses wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Jika seandainya rusak solat lima waktu itu. Maka sungguh dia telah merugi. Dia telah gagal dan merugi. taqasa min Apabila kurang dari solat fardu itu. Nilainya kurang. Qala Rabu Ta'baraka Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Unduru hal abdi min Lihatlah, apakah bagi hambaku ada amalan-amalan sunatnya? Biha man Maka disempurnakanlah dengan amalan sunat tadi yang kurang dari ibadah wajib ya, ini salat wajibnya. Thumma yakunu saira ala dalik. Seluruh amalannya seperti itu. Jadi yang dihitung amalan wajib. Amalan sunat menjadi penyempurna. Maka kalau salat wajib kita kurang-kurang, maka salat sunat kitalah yang akan menyempurnakan nilainya. Kalau zakat wajib kita kurang maka sedekah umum sedekah biasa yang akan menyempurnakan nilainya. Kalau puasa Ramadan kita nilainya kurang maka yang akan menyempurnakannya adalah puasa-puasa sunat. Jadi amalan-amalan sunat itu menyempurnakan amalan wajib. Ibadah sunat ini Solat sunat ini di mana yang afdal kita lakukan? Kita tahu masjid adalah tempat ibadah. Nah, di mana yang afdal kita lakukan? Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza qadha ahadukumus salata fi masjidih Apabila salah seorang di antaramu menyelesaikan salat Yani salat fardu di masjidnya falyaj'al min <sholatihi> Endaklah. dia buat jatah untuk rumahnya dari salatnya berarti salat sunat kita itu di rumah salat wajib kita di masjid فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ نُورًا Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di rumahnya disebabkan oleh solatnya dijadikan cahaya dalam rumahnya. Hadis ini dua kali muslim. Zaid bin Thabit dia meriwayatkan juga anna Nabi sallallahu alaihi Alaikum bis salati fi, Fa inna fi illa Apa kata Nabi? Kerjakanlah salat di rumah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Berarti sholat sunat kita di rumah. Sholat fardu kita di masjid. Kenapa? Amalan-amalan wajib itu harus tampak. Dia adalah syiar. Maka sholat wajib di masjid. Nampak orang pergi, sholat berjamaah, dikumandangkan azan. Azan adalah syiar. Nabi SAW dia tidak akan menyerbu sebuah kampung sampai ditunggu ada azan subuh enggak. Kalau enggak ada azan, maka kampung itu diserbu oleh Rasulullah. Kalau ada azan, Rasulullah SAW menandiri dan tidak menyerbunya. Ini menunjukkan bahwa azan adalah syiar. Begitu juga dengan solat berjamaah. Solat wajib berjamaah di masjid ya, tampak syiar itu. Sebagaimana zakat adalah wajib, harus tampak. Lawannya apa? Atau sampingannya apa? Sedekah. Sedekah itu apa? Sembunyi-sembunyi. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sampai-sampai seorang bersedekah tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya begitu disembunyikan. Ya, Bapak Ibu sudah kalau Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnahnya adalah solat sunat kita lebih lebih afdol dikerjakan di rumah. Nabi juga mengerjakan seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bacakan. <tuh> salat sunat terbagi kepada dua. Ada namanya salat sunat mutlak. ada solat sunat muqayyad. Solat sunat mutlak, yaitu solat sunat yang lepas, tidak dikaitkan dengan kegiatan, tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan tempat. Ya, kegiatan dia tidak dikaitkan dengan solat fardu, dia tidak dikaitkan dengan kegiatan lain seperti tawaf ada sholat sunat tawaf wudu ada sholat sunat wudu ya atau dia tidak dikaitkan dengan tempat seperti masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid itu namanya mukayat tapi lepas ketika kita pengen ambo pengen sholat dua rakaat silakan sholat ambo pengen sholat silakan sholat dua rakaat dua rakaat dua rakaat daripada memandung di rumah sholat dia dua rakaat kecuali pada waktu-waktu yang dilarang ada waktu yang dilarang untuk sholat. Ada lima waktu. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Ya, Ketika matahari terbit sampai matahari naik sepenggalan. Ingat ini sholat syuruk ini. Ya, harus dilaku, baru boleh dilakukan seperempat jam setelah terbitnya matahari. Jangan di waktu bunyi alarm menunjukkan jam 6 lewat 17 lemat lewat 15 lalu berbunyi lalu kita sholat enggak itu pada saat dilarang karena pada saat itu matahari terbit ya dilarang sampai matahari naik sepenggalan atau setinggi tombak di ufuk di ufuk timur kemudian pada saat matahari di atas kepala pada saat pada uh, yang ketiga uh, yang keempat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari Yang kelima, pada saat matahari sudah mau tenggelam. Ini adalah lima waktu yang kita dilarang mengerjakan solat sunat mutlak. Adapun solat sunat yang memiliki sebab, Imam Syafi'i mengatakan tidak dilarang pada waktu-waktu yang dilarang tadi. Taib. Solat sunat mutlak tadi tidak ada kaitannya dengan apapun terserah kita mau mengerjakan. Yang kedua adalah salat sunat muqayyad. Muqayyad yang dibatasi, yang dikaitkan dengan yang lain. Maka dia terbagi kepada dua. Ada yang rawatib muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Ya di antara salat sunat muqayyad itu adalah salat sunat rawatib apa itu rawatib solat sunat yang mengikuti solat wajib? Itu namanya solat sunat rawatib. Terbagi kepada dua. Ada yang muqayyad, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah itu ditekankan. Nabi selalu lakukan, kecuali dalam keadaan beliau safar. Ya. Yang kedua ghairu muakkadah tidak ditekankan tetapi nabi menganjurkan memotivasi adapun yang muakkadah dia adalah 10 rakaat dalam riwayat yang lain dikatakan 12 rakaat ya yang 10 itu mana sesuai dengan hadis Ibnu Umar hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat من يقولوا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعه لا يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيها دوركات بالظهر دوركات صلى الله عليه وسلم دوركات صلى المغرب دوركات صلى العشاء dan dua rakaat sebelum solat subuh. Ya, itu adalah waktu di mana Nabi tidak didatangi. Hadisatnya Hafsah. Hafsah menceritakan kepada aku, Anhu kana ida adzan muadzin, wa tala al fajr, salat rakaatain. Beliau apabila sudah azan Diazankan oleh muadzin dan telah terbit mat, fajar, yakni terbit subuh fajar, fajar itu terbagi kepada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Ya, yang memberikan hukum atau mempengaruhi kepada hukum adalah fajar shadiq. Maka itulah apabila terbit fajar shadiq maka berhentilah orang yang makan ya dan sudah masuknya waktu subuh. Apabila terbit fajar sadiq, beliau mengajarkan solat dua rakaat. Yang dimaksud di sini adalah solat sunat tadi. Atau juga dinamakan dengan orang adalah solat sunat fajar. Solat sunat fajar itu dia satu benda. Solat sunat fajar, solat sunat subuh, solat sunat qabaliyah tiga namanya bendanya satu yaitu yang dikerjakan sebelum sholat fardu subuh ya di dalam riwayat yang lain dari Ummi Habibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sholla lillahi itna raka'ah fi kulli yawmin walaylah. bana bunya bana lahu bana allah lahu baitan fil jannah siapa yang salat 12 rakaat siang dan malam maka allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga mana yang 12 itu 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat setelah zuhur dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Menjadi dua belas rakaat. Yang empat rakaat tadi dikerjakan dua rakaat, dua rakaat. Aisyah radhiyallahu taala anha di mengatakan, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yadau arba'an qabla zuhur. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zuhur. Ya, dan dua rakaat sebelum sholat subuh. Beliau selalu lakukan itu. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat sunat rawatib mu'akkadah ada dua belas. Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah maghrib, eh, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dua rakaat sebelum subuh. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya Nabi mengerjakan dua rakaat setelah maghrib di rumahnya. Rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi. Ya, dilafazkan seperti itu bahwasanya beliau mengerjakannya di rumahnya. Kemudian yang ghairu muakkadah yang tidak ditekankan dia adalah rawatib. yaitu dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya. Ada solatnya. Mana dalilnya? Dalil di antaranya yang pertama adalah hadis yang umum yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanaini salatun antara dua azan yang mana azan dua azan itu antara azan untuk orang jauh dan azan untuk orang dekat yang ini antara azan dan iqamat ada salat baina azanaini salatun diulang lagi oleh nabi antara dua azan ada salat yang ketiga beliau katakan summa qala fi tsalits liman syaa ah. ya yang ketiga beliau katakan bagi siapa yang berkenan. Ada dorongan. Ya. Antara adan dan kaman itu ada solat. Ya. Kemudian. Nabi SAW. Juga mengatakan. Dalam hadis suraikan Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi? Sallu qabla al-maghrib. Salu qabla maghrib. Salu qabla maghrib liman sya'ah. Karihatan ya ta'tahad nasa sunnatan. Kata Nabi sallallahu sebelum maghrib. Sallallahu sebelum maghrib. Sallallahu sebelum maghrib bagi siapa yang berkenan. Ya. Kenapa dikatakan oleh Nabi bagi siapa yang berkenan? Karena Nabi tidak ingin dijadikan itu adalah sebagai suatu hal yang rutinitas. sebagaimana yang muakkadah. Akan tetapi tentu kita harus berikan waktu untuk orang yang bagi yang ingin mengerjakan solat tersebut. Antara dua azan antara azan dan qomat itu ada waktu. Diberikan kesempatan bagi orang solat dua rakaat dan juga antara azan dan qamat itu adalah waktu di mana doa kita tidak tertolak. Artinya ada kesempatan kita untuk berdoa. Tapi kalau seandainya antara adhan dan qamat, tidak ada waktu untuk menunggu setelah adhan langsung iqamat, ya kita tidak bisa menjalankan sunnah ini, sunnah ini juga kita tidak bisa berdoa. Kemudian tujuan kita apa? Me uh, adhan adalah memanggil orang. Ya, boleh jadi orang itu baru ya berhenti dari bekerja dengan mendengar azan. Maka dia siap-siap untuk berangkat, dia siap-siap untuk berwudu dan seterusnya. Ya, maka diberikanlah kesempatan bagi orang yang dipanggil untuk datang ke masjid. Tapi kalau seandainya setelah azan langsung dikomatkan, maka inilah terkadang akan menyebabkan orang sudah untuk ampuh untuk ampuh baik ke, ke Oranglah salat Ambo baru siap, akhirnya malas untuk datang. Ya. Ada juga hadis tentang sebelum asar anjuran untuk empat rakaat. Dari Ali bin Abi Talib, kal, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yusalli qabla al-asr arba rakaatin, yafsulu bainahuma bit taslim ala al-malaikati al-muqarrabin wa min tabi'ah min al-muslimin wal wa mu'minin. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar empat rakaat. Dipisah dengan salam. Berarti dua rakaat, dua rakaat. Kemudian dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu ra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar empat rakaat. Nah, sholat-sholat yang seperti ini, Bapak Ibu membelah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat sunat rawatib, akan tetapi dia ghairu muakkadah. Ya, siapa yang bisa, alhamdulillah, ya kerjakan. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya, adapun sholat sunat rawatib muakkadah kalau bisa jangan ditinggalkan itulah yang akan menyempurnakan salat wajib kita kemudian salat sunat yang lain adalah salat sunat witir witir yang biasa kita lakukan tapi witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan ya tetapi juga di luar Ramadan dia adalah bagian yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Ya, Ausani Khalili. Kekasihku menasihatkan kepadaku ada tiga nasihatnya, wasiatnya. Yang pertama witir sebelum tidur. Yang kedua puasa tiga hari setiap bulan. Yang ketiga solat dua rakaat duha. Dan ini insya Allah akan kita singgung sedikit lagi. Salat witir ini waktunya mulai dari selesai salat isya sampai sebelum terbit fajar. Itu waktunya. Maka boleh kita witir sebelum kita tidur. Atau kita akhirkan di penghujung malam. Waktu yang terbaik untuk witir itu adalah di penghujung malam. Namun kalau seandainya kita khawatir tidak bisa bangun maka dikerjakanlah di awal. Ya. Imam Ahmad malahan dia mengatakan bahwa orang yang biasa meninggalkan witir dengan sengaja kesaksiannya tertolak. Ya. Ini sebagian dari Abu Hanifah, mereka menganggap bahwa salat witir itu bagian dari salat wajib. Ya, namun sahih pendapat yang sahih dia adalah solat sunat. Rakaatnya berapa? Minimal minimal rakaatnya adalah satu rakaat. Berdasarkan hadis Ibn Umar, ketika Nabi saw ditanya tentang solat malam, beliau mengatakan solatul laili masna masna. Faidha khushi adukum subha salla rakaatan wahidatan. Tu tirulahu maqad salla. Solat malam itu dua rakaat dua rakaat. Apabila khawatir datangnya subuh, maka adalah dia sholat satu rakaat untuk witir penutup terhadap apa yang telah dia lakukan. Ya, minimal adalah satu, raka, satu rakaat. Kemudian tiga rakaat. Tiga rakaat ini boleh dua model: dua rakaat ditambah satu atau tiga sekaligus. Kemudian empat, eh, lima, kemudian tujuh, kemudian sembilan. Kemudian sebelas, ya. Kemudian di dalam witir ini ada disyariatkan kunut, kunut witir. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hasan bin Ali kepada cucunya. Apa kata Ali eh, kepada Hasan? Allamani Rasulullah Shallallahu Alaihi kalimatin aquluhunna fil witri." Rasulullah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang aku ucapkan di dalam witir. Apa itu? Allah mahdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani Kunut yang biasa dibaca oleh sebagian orang waktu subuh, itu sebenarnya adalah kunut witir yang diajar ke Rasulullah SAW kepada Ali bin uh, kepada Ali bin uh, Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW. Dan kita lihat di masjid Mekah dan Madinah itu ada witir setiap malam. Maka dianjurkan juga kita bisa, eh, maaf, kunut di waktu witir. Dan kunut di witir ini diangkat tangan. Kemudian diaminkan. Bukan didiamkan aja. Kemudian Bapak Ibu mulai Allah subhanahu wa ta'ala qiyamul lail. itu adalah solat malam. Ada sebagian ulama mengatakan dia adalah bagian dari solat mutlak. Maka sholatmu telah yang terbaik itu dikerjakan pada malam hari. Berapa dia kerjakan? Sepakat ulama mengatakan tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batas tertentu. Karena Nabi ketika ditanya tentang sholat malam, Nabi mengatakan ya sholatul laili Dua rakaat, dua rakaat. Kalau dia kerjakan dua rakaat setelah isya, berapa rakaat dia kerjakan sampai subuh? Ya, tidak terhingga. Maka boleh ada orang yang mau sholat malamnya cuma dua rakaat, kemudian dia tutup dengan witir, atau empat rakaat, kemudian dia tutup dengan witir, kemudian enam rakaat, silahkan. Ya, akan tetapi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha adalah sebelas rakaat dengan witir, yang delapan kemudian ditambah dengan tiga rakaat. Kemudian sholat ad-duha Salat duha Bapak Ibu bila Allah Subhanahu wa taala dia adalah salat awabin. Apa keutamaan salat duha? Apa? Ada orang mengatakan salat duha melancarkan rezeki. Wallahu alam dalilnya apakah benar atau tidak. Tapi salat duha berdasarkan hadis ini Nabi mengatakan Yusbiu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kita yang ada, wajib disedekahkan. Berapa jumlah persendian kita? Dalam riwayat dikatakan 360 persendian. Persendian itu nikmat atau tidak? Nikmat. Kalaulah tidak dengan persendian kita tidak akan bisa nyaman. mengatakan, <tuh> Karena persetujuan kita ini kita bawa taat kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita persediaan. Waktunya kapan yang baik? Waktu terbaik itu adalah jam 10. Ya, jam 11. Itulah namanya -nama dengan sholat tawabin. Ya. Apa itu sholat tawabin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ida ramadhan ini ketika anak konten sudah uh, menyapih Sudah tidak menyusul lagi ya, Terasa panasnya pasir yang dituduh Oleh terik cara matahari Ini menunjukkan bahwa matahari sudah punya sinar ya, Sudah punya panas Jam 10 jam 10 atau jam 9 kalau kita lihat Abu itu apa artinya? Abu adalah orang yang terbani Yang terjadi jam 10 jam 11 itu Kalau orang yang berusaha itu adalah waktu Hadir-hadir orang berakbar Apalagi Sibuk dengan dunia Ketika dia sibuk dunia Dia kembali kepada Allah Dia berhenti dari dunianya Dia kembali kepada Allah Dia sujud kepada Allah Dua rakaat Sholat hari ini boleh dua rakaat minimal atau empat rakaat atau enam atau delapan maksimalnya adalah delapan sebagaimana diberikan oleh Bihari. Bapak Ibu berasal, apa -apa juga kalau uh, mau sholat berdoa sholat sholat sunat yang lain di antara adalah sholat sunat wudhu. ya yeah. apabila kita telah wudhu, kita kemudian kita sholat dua rakaat maka itu bisa menghapus dosa-dosa. Yang terlambat. Demikian yang dapat kita sampaikan memperindahkan bahwa semoga supaya semoga kita terbuka dan bisa kita menjaga sholat-sholat kita sebagai tambahan bagi kita dari kebutuhan-kebutuhan sholat yang kita mewakafkan agar selalu.